bertemu lagi kita dalam Masa Apa Cik Dayang. Ya Allah, lamanya rasa tak jumpa. Last kita jumpa di Bandung. Seperti yang saya janjikan, saya nak lari sikitlah daripada makan nasi-nasi ni. Lepas-lepas ni kita buat makanan lauk-lauk. Saya nak buat resepi istimewa hari ini, permintaan anak dara saya pula. Mak buatlah mak punya mi hun sup tulang tu yang sedap tu. Cih, yang sedap tu. Ya sangat. Okey. Mi hun sup tulang saya ni limited edition. Dia keluar masa raya je. Kita pun dah nak menyambut Ramadan tak lama lagi. Boleh juga buat resepi untuk buka puasa. Untuk raya pun boleh nanti. Untuk mana dah tahu tiba-tiba kita dapat kunjung-mengunjung hari raya, boleh buat untuk open house punya menu. Okey. Mi hun sup tulang Cik Dayang. Apa yang kita perlukan? Saya ada tulang sekilo dengan saya campurlah daging sekilo. Takkan nak makan tulang aja kan? Daging sekilo, tulang sekilo. Saya dah rebus siap-siap. Kejap lagi saya tunjuk. Lepas tu semestinya saya ada mi hun. Saya ada mi hun. Saya dah celurlah. Dah rendam. Saya dah rebus. Sekejap. Bagi lembutlah. Saya tak suka makan mi hun. Kalau makan mi hun keras-keras. Bagi dia lembut. Bau sedap kita nak kunyah. Dan mesra dengan kuah tu nanti. Okey, untuk bahan-bahan sup punya aksesori, saya tunjuk satu-satu, okey? Saya ada celery. Saya dah potong-potong macam ni. Celery ni saya dah peel dia punya kulit luar tu supaya jus-jus celery tu dapat keluar dengan sempurnalah. Kalau kita ada kulit celery tu, kalau kita makan nanti sampai pakai braces tu, saya dah ada pengalaman pakai braces makan celery habis ke terselit-selit dia punya kulit tu. Okey? Saya ada bawang Holland yang saya dadu-dadukan. Saya ada carrot juga yang saya dah dadu-dadukan. Dan saya ada ni, sihir pemusnah. Saya ada sup bunjot. Okey. Yang ini untuk sup. Okey, kita tunjuk yang untuk sup dulu. Lepas tu kita ada bahan-bahan untuk tumis dia. Yang ini saya garanti budak-budak suka makan sup ni sebab dia tak ada yang pak beradik tu tergigit buah pelaga, tergigit bunga cengkeh, tak ada. Kayu-kayu manis semua tergigit-gigit, tak ada. Saya tak pakai sebab dalam ni bunjuk ni semua dah ada dalam tu. Ya. Yeah? Okey, kita ada bawang putih yang dah di slice. Kita ada halia pun saya apa potong besar-besar ni supaya kalau kita makan, kita boleh asingkan. Kalau kita nak serve pun, kita boleh asingkan. Kadang-kadang budak-budak ni, kalau kita potong-potong halia-halia tu, dia tergigit, lah tak nak makan. Okey, kita kasih semua orang boleh makan dengan gembiranya. Okey, kita ada bawang slice juga. Kita ada rempah sup. Sup saya ni boleh jadi dua. Kalau kita pekatkan sikit, kita boleh makan dengan roti. Ataupun kita boleh makan macam sup ala-ala mamak macam tu. Kalau kita kurangkan sikit rempah dia, kita boleh makan dengan mi hun. Kuih tiaw pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Part yang ketiga. Hari ni banyak sikit barang. Tapi sebenarnya dia senang je. Barang yang ketiga, kita nak buat sambal kicap dia. Cili padi. Bawang goreng. Jus limau. Dengan kicap manis. Nanti kita adjustkan sikit dengan gula ke, dengan garam sikit ke. Okey. Lepas tu aksesori-aksesori nak makan mi, takkan makan togel macam tu je kan? Kita ada togel yang dah direbus kejap. Lepas tu ada dedaun-dedaun daun sup, daun bawang, kita potong-potonglah kejap lagi. Okey, dan bawang goreng. Itu je. Tak ada banyak sangat aksesori untuk mi sup ni, tapi semuanya dah ada dalam sup tu. Okey. First, saya nak tunjuk ni barang-barang yang kita dah chop-chop cube-cube tadi. Kita masukkan, terjunkan dia dalam sup, ya? Okey, mari kita tengok sup kita apa jadi. Semalam saya nak pergi cari daging ni. Nak pergi buat sup kita lah ni. Lepas tu saya terjumpa lah jiran saya, Pak Endak Asinas ni. Baru saya teringat yang dia ni menjual daging. Daging ayam kampung, ikan patin, ikan talapia, semua marvellous. Okey, dia dah offer saya. Pakailah daging aku. Cantik, padak. Thank you very much. Siapa-siapa nak dapatkan daging tempatan ni, siapa yang bagi daging tempatan ni? Daging tempatan, tulang rusuk. The best. Boleh cari Pak Endak Asinas.
Facebook dia Pandak Asinas Ayam Kampung. IG dia Pandak Asinas Ayam Kampung. Okey. Thank you Pandak. Okey, kita masukkan kita punya bawang Holland yang kita dah cube-cubekan ni. Saya memang suka pakai ni semua ni. Kalau orang putih panggil Maripoix. Orang putih ke orang France panggil Maripoix. Okey, dalam food terms lah. Supaya dia akan melembutkan lagi daging, dia akan memaniskan lagi sup kita. Ni aksesori-aksesori ni sangat sedap dalam sup. Masaklah sup apa pun, sedap ubuhlah ni tiga beradik ni. Okey, ini sihir kita ni, jangan lupa. Ini ni penyedap ni. Masukkan satu. Okey. Dan kita tutup. Kasih dia punya zat-zat tu jangan keluar. Dia punya sihir tadi jangan keluar. Biar dia duduk dalam tu. Alright. Kita kasih dia mendidih dan kita buat untuk rempahnya pula. Mari kita menumis bawang putih. Minyak dah panas. Okey. Okey, bawang putih. Bawang merah. Kalau boleh bumbu-bumbu ni biar banyak. Baru sedap dia punya paste rempah dia ni ya. Okey, kita ada halia. Ni kalau tak nak halia, tepikanlah halia dia. Senang. Tapi dia dah, dia punya rasa dia semua dah ada dalam sup tu. Okey. Tumis sampailah garing macam saya selalu cakap. Tumis garing-garing, confirm sedap. Okey. Dah garing-garing nanti, dah nak kuning, baru kita masukkan rempah dia. Lepas tu kita lejunkan dia dalam sup tu. Senang tak? Senang kan? Yang nak lamanya merebuskan tulang tu. Yang lain-lain semua sekejap. Sambil-sambil mengebus tulang tu, kita dah boleh buat dah marang-marang ni semua. Saya tumis dia kering ya. Saya tak campur air. Kita pakai minyak ni je. Kita pakai minyak yang ada dalam ni je untuk menggoreng, menggaringkan dia punya rempah. Kalau kita pakai air, kalau kita nak tumis dia, lama rempah tu nak masak. Kalau rempah tak masak dalam sup, kita rasa macam pedor kan? Macam apa? Macam apa nak cakap? Macam kita makan kesat. So kita goreng dia, tumis dia, garing-garing. Okey, nampak tak dia nak kuning dah tu? Dia nak ke golden brown. Masa ni kita masukkan rempah dia. Kita masakkan sekali dengan bumbu-bumbu ni. Sama rata dia masak nanti. Okey. Slowkan sikit api dia. Biar dia tumis perlahan-lahan sampai semua garing. Kalau kita nak sup kita jadi pekat, garingkanlah dia punya rempah ni. Itu je tips dia. Garing. Nanti lama-lama kan kita akan sentiasa boilkan sup kan. Panaskan dia. Masa itulah dia mesra, pekat dia tu. Okey, dah nampak garing cantik dia punya rempah kita ni. Kita punya bawang-bawang putih, bawang merah tadi pun, halia ni pun dah garing cantik. Dah boleh nampak sini ha garingnya. Dia dah garing mesra bersama. Okey, dan kita akan masukkan ke dalam sup kita ni. Tengok sikit kita punya sup ni. Kita punya apa tu? Carrot-carrot, kita punya bawang, kita punya celery tu dah memain peranan. Okey, kita masukkan dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan dalam sup. Dia orang panggil tumis darat lah kan? Macam itulah. Tumis darat panggilnya. Okey. Alright. Ni biarkan dia lagi mesra dalam 10-15 minit macam tu. Biar rempah-rempah tadi mesra. Dan kita kena garamkan dia lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita tak sikit dulu dah. Sampai banyak. Okey. Sirah-sirah dulu. Okey, kita kacau. Okey, cantiklah. Dia punya warna, dia punya rempah dengan dia punya sup tu ngam. Ngam teruk orang kata sekarang kan. Oh, budak-budak sekarang kata ngam teruk. Inilah dia ngam teruk ni. Okey. Wah, dia punya lembut daging dia sampai dia tertanggal-tanggal dah.
Ah, oh, sekejap je saya rebus ni tadi ni. Tak sampai sejam. Okey. Tutup. Biar dia bergaduh-gaduh dalam tu. Sebab ada tadi tu sihir tu. Sok bunjuk tu biar dia mesra dalam tu, kita nak buat sos kicap dia. Sambal kicap, sambal kicap. Kita nak buat sambal kicap dia ya. Okey. Sana pula. Kita nak buat sambal kicap dia ni. Sambal kicap ni, sambal kicap ni power, power lah ni hun sup kita ni. Ha, ada orang kadang-kadang dia suka yang pedas. Kalau pedas, kita lebih kalau cili merah ni. Kalau nak agak-agak manja je, kita campurlah hijau dengan yang merah. Kalau tak nak pedas sangat, pakai je yang hijau saja. Okey, saya tak tak masak-masak ke, tak goreng-goreng ke, tak sangai-sangai ke ya. Okay, saya terus masukkan cili dalam blender. Bawang goreng dengan cili padi ni sama banyak. Sebab bawang goreng ni saya goreng sendiri tau. Bawang goreng ni memberikan rasa yang berlainan sikit pada cili kita ni. Okey. Ada orang kan digoreng-goreng dulu kan. Kalau kita goreng nanti simpan dalam fridge dia beku. So saya tak nak macam tu. Okey, kicap manis. Kicap manis. Sedapnya lah hai. Asam limau, jus limau. Jus limau nipis boleh. Jus limau kasturi boleh. Okey, kita letaklah gula sikit. Walaupun lagi kicap manis. Tapi kau ada dua sudu macam tu. Alright. Lepas tu, kita blend. Itu saja. Tak ada apa-apa yang rumit sangat. Senang. Ini boleh blend banyak-banyak pun tak apa. Simpan dalam fridge. Dia boleh tahan lama. Dia boleh tahan lama kalau tak makan. Kalau makan, tahan sekejap je. Gitu. Alright. Ngam. Saya tak payah rasa dah. Saya dah tahu dah rasa dia apa. Rasa dia memang ngam teruk. Okey. Alright. Ni dia. Yang lebih tu kita simpan. Ni untuk buat makan kejap lagi. Hai, tak sabarnya. Okey, ni dia. Sambal kicap kita. Apa dah jadi dengan sup kita tu? Apa dia dah bergaduh-gaduh dalam tu? Segala-gala barang semua dalam tu. Mari kita tengok. Okey. Dah siap nampaknya. Masa yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Alright, mari kita buka. Tantara! Yeah! Apa orang nak makan ni, Cik Dayang? Oi! Okey. Tengok dalam masak apa Cik Dayang ni. Cik Dayang tunjuk yang sedap-sedap je tau. Ada yang dah cuba hari tu kan, mi Bandung kan? Berjaya kan? Terai yang ni pula. Okey. Terasa sikit eh. Terasa. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa. Alamak. Tak tidur malam. Dia menggelegak nampak. Kita kata tak tidur malam je, dia pun bercakap dalam tu. Okey. Masa untuk kita serve lah. Nak rasa tak? Okey, mihun sikit. Kita letak toge sikit. Letak toge sikit. Lepas tu, kita potongkan daun sup dengan bawang ni. Ini memang dia punya gulah kata orang. Dia punya member lah, member. Kalau makan mi hun sup, tak ada daun sup. Tak sedap kan bunyi dia kan? Mi hun sup, daun sup, dia kena ada lah kan? Kan tak sedap pula kalau tak ada. Kita nak tunjuk je ni. Nak tunjuk pun ya, yeah. Nak makan pun ya. Yeah. Okey. Ya, yeah, kita cari tulang-tulang ni dulu. Tulang rawan. Tulang hancur. Semua ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tengoklah. Daging dia. Cantiknya dagingnya. Okey, kita ambil dia punya ni sikit. Aksesori-aksesori yang kita masukkan tadi ni. Kita letak di sini. Kita ambil tulang lagi seketul. Okey, lupa pula tutup api. Sekejap lagi, Kang. Dia bengecik ke saya. Okey, sekejap ya. Saya cek tulang ni.
Cik tarik tulang pandan. Ya. Okey. Tu dia. Okey. Cantik. Gitu ha. Eh, korang buatlah ya untuk hari raya ni ya. Jangan lupa. Buatlah. Kalau tak buat rugi oi. Ha. Lepas tu kita taburkan ni sikit. Wah. Dan bawang goreng yang malam tadi saya tak tidur goreng bawang. Okey, sudahlah buat. Ah. Gitu. Ha. Apalah yang nak lagi, semuanya ada dalam ni kan. Sambal kita ni, sambal kicap kita ni tadi. Ya Allah, sedapnya. Dah. Nak pedas, ubah lagi. Ini dia. Masak apa, Cik Dayang? Mihun sup tulang meletup kepabom. Ini dia. Tak dapat ke tempat lain lah. Dapat kat Cik Dayang je. Okey, dah tengok dah. Mihun sup tulang Cik Dayang. Okey. Like, share, subscribe dekat Dekat Media Pro. Ha, tu sasul saya. Okey? Cuma klik share yang penting. Bagi orang resepi-resepi yang sedap ni. Kita jumpa lagi next siri, next episode yang lagi meletup, yang lagi best-best, yang senang-senang nak buat kat rumah. Okey, jumpa lagi. Bye.